Action. Assalamualaikum pemirsa. Ini spot seperti inilah yang tadi lumayan agak ya. Nih menggigit jari. Ini bukan pakiu ini, tapi jari saya tergigit. Cuman ya, nih sidatnya seperti ini nih. Masih baby, masih anak-anak. Nih, coba diangkat, dikeluarin, keluarin. Aduh. Oke, kita coba nih. Nah, nih sidatnya segede ini, tapi yang gigit tangan saya belum terangkat. Masih dalam proses. Tuh sama bah walet. Saya sudah enggak kuat kedinginan, pemirsa. Oke. Terus saya cuma mau itu menjelaskan. Sedikit menjelaskan lah, bukan menjelaskan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari beberapa, ya bukan dari beberapa lah, dari subscriber semuanya, termasuk para penonton. Dimana kami selalu berucap, para kurawa, kiu-kiu, jos-jos. Mungkin para penonton belum tahu apa arti kiu-kiu. Sebenarnya, di antara saya dan teman-teman, kalau ketemu teman itu selalu bilang kiu, kiu, kiu. Nah, itu kiu, kiu itu berarti artinya menyapa, pemirsa ya. Menyapa kepada semuanya. Jadi, biar lebih akrab. Jadi kita enak manggilnya. Gak ada batasan dari usia muda, tua, anak pun bisa. Kiu, kemana woi? Ya, seperti itu, pemirsa. Sebenarnya kiu, kiu seperti itu. Terus untuk tangan seperti ini. Ini banyak artinya pemirsa, bagi mungkin para penonton semuanya bisa diartikan sendirilah. Cuman bagi kami para kurawa ini itu sebenarnya nih pemirsa. Ini diputar kan? Nih. No. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini ketika melintir senar. Nah, ini artinya nih pemirsa. Simbol arti bagi kami. Jadi simbol ada simbol urek. Karena kami adalah tukang ngurek, tukang mancing belut. Yaitu kalau bahasa Sundanya ngurek. Terus jos-jos, kepalan tangan. Itu adalah artinya semangat. Karena kami tetap semangat walau mungkin hasil bukan jadi ukuran, apapun bentuknya bukan jadi ukuran, tapi kita tetap semangat. Dan kepalan tangan ini kenapa mengepal? Bukan menantang, tapi ini untuk mempererat. Karena kalau begini kita pencar, tapi kalau gini kita kuat. Oke pemirsa, itu arti dari tiga kata yang selalu diucapkan oleh teman-teman semuanya, yaitu kiu kiu, jos jos. Itu artinya pemirsa. Terus mungkin dua paham nih di antara kami, sebenarnya ada maksud tertentu dari kata ngebul. Oke, pemirsa, ketika ngebul dan ngebul itu artinya ada arti pemirsa. Artinya satu. Benar-benar ngebul. Jadi enggak dapat. Itu panas. Cuman gonjakan-gonjakan dari teman-teman lah kepada bulian-bulian teman. Ya. Bulian-bulian, bukan sama bulian sih. Jadi ejekan lah ke teman sesama ini nih para kurawa tim. Ngebul karena dia enggak dapat. Yang kedua sebenarnya ngebul itu ngenahen betul. Itu artinya. Jadi ketika narik, ngebul. Nah, tarikan itu mantap. Itu pemirsa. Oke. Selamat menonton saja video saya, video kami lah. Video kami selanjutnya. Selamat menonton. Kiu kiu. Jos jos. Selamat menonton. Assalamualaikum. Kiu kiu. Jos. Mantap. Kiu kiu. Jos. Assalamualaikum, dulur-dulur nih.
di spot Bubabu, Kang Imung lagi ada penyamaran. Nyantai komandan, santai aja. Jangan Bubabu lagi ya. Wah, mantap. Ngebul. Ngebul. Untuk migren. Tahan ya. Oke. Ya. Ini lokasi spot Bubabu. Oh, lesotkan. Santai, Kang Imung. Jangan grogi. Lihat. Ush. Pemirsa, pasti mudah-mudahan lah hasilnya apa yang diharapkan, yaitu biasa. Kumaha Mang Imung? Mantap. Bubabu. Bubabu. Jos. Kiu. Mantap. Dan ini lagi dipersiapkan sama komandan yang punya wilayah. Astagfirullahaladzim. Abah mau situ nih. Oke. Coba diperlihatkan dulu. Nah, ini pakai cacing super spesial buat Bubabu. Wih, komandan lagi mempersiapkan kameramen. Ya, oke. Wah, itu dilepas merokoknya. Nih, lihat double. Lepasnya double. Oke. Jadi sekarang Abah Jabrik jadi kameramen dulu ah. Siap. Oke. Oke, pemirsa nih. Dan di sana sama komandan lagi coba. Ya kan? Gigit coba diperlihatkan Kang Imung. Bekas gigitannya lebih dekat. Enggak kelihatan? Oh. Kelihatannya? Enggak kelihatan. Ada? Belum. Pokoknya buang aja lah. Nanti beli lagi. Banyak sponsor rokok tiap warung ada. Oh. Mudah-mudahan. Coba. Oke. Yang kemarin dari belakangnya ada. Oke. Dua. Satu. Dua. Tiga. Sabar. Mantap. Tahan. Oke. Awas mengimungnya. Mengimung. Kalem. Tahan. Pertahankan. Boleh Abah merendam. Oke. Nih. Abah lagi merendam. Nih. Tahan ya, tahan. Ditariknya sama-sama. Berdua sama Kang Imung. Ke bawah. Ke bawah Kang Imung, ke bawah. Jangan terlalu ditarik. Santai, enjoy, relax. Bubabu. Guys, komandan. Waduh. Tahan aja. Okay.
Oke. Ini lagi proses penarikan. Sih, diancang-ancang. Coba ha, lepas coba. Oh, apa nyangkut? Kita mau lepas. Awas, tahan, tahan, tahan. Nih, lihat pemirsa nih. Woi, jangan kesan, oh. Hei, hei, kak dia, hei. Kabe dia, bro. Kabe dia, bro. Hei, sebelah sini. Maju, maju, maju. Maju. Santai, tamu di jero, ya santai. Santai. Iya mah urak silangit. Nah. Ada poho. Guys, pucat besul. Nah, stop. Pucat besul, ya. Pingsengit narik lubang. Oh. Oke, salam-salam. Salam-salam lah, kayo. Sehuh lah. Kang Mat Gober. Iya mang imung strike ku mah. Kameramen. Siapa? Abah Upir Jabrik. Abah Jabrik. Jos Jos. Pokoknya mang Epul. Nih. Kak Mang Dang Babon. Oke. Okay. Terus Kak Kang Wiki di Bandung. Oh. Terus Kak Daya ka dulur para Kurawa sadaya lah. Siap. Semoga tetap kiu-kiu ya. Iya. Yeah. Kebersamaannya tetap kiu-kiu. Dan jos-jos gando. Mantap. Nah, masa ngebul, Abah tadi kamera? Ngebul. Masih spot legendaris. Spot apa namanya? Spot legenda. Suena. Spot si nikmat? Si nikmat. Oh, sana spot si babu. Oh, babu. Ya. Mantap. Awas, awas ulah di cepeng kana eta. Cik ningal atuh Abah aduh. Siap. Pali dia, pali dia komandan eta kana acuk Abah atuh. Ah. Ah, Abah yang lebat. Siap. Biasa kan ai Abah mah kudu ieu wae ngiring gaya. Ya selintasan. Aduh, aduh, aduh. Nih. Okay. Tarikan Mang Imung. Ini selingkuhan Abah Jabri. Jangan macam-macam ya. Sama Abah lah. Ini hasilnya. Jangan dilihat besar dan kecilnya. Penting? Yang penting jidat. Mantap. Pokoknya kada hilap. Hareudang, hareudang, hareudang. Kecis, 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 kecis. Mantap, hareudang. Oke lah. Haredang lah. Ini senjatanya silangit. Silangit punya Kurawa anti motel, anti ngebul. Apa nama? Kiu-kiu, jos jos jos. Mantap.